Ya, terima kasih Sakti. Aksi solidaritas atas kekerasan dan pembantaian oleh tentara Myanmar kepada etnis Rohingya terus mengalir. Sejumlah komunitas menggalang dana di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat untuk Rohingya. Sejumlah orang yang menamakan diri Kesatuan Muslim Indonesia melakukan aksi solidaritas di Bundaran Hotel Indonesia. Aksi dilakukan sebagai bentuk upaya membantu atas nama kemanusiaan, terutama sesama umat Muslim di etnis Rohingya. Memang di sana, di Rakhine State, banyak membutuhkan bantuan material, pangan, dan juga obat-obatan. Dana yang terkumpul akan diserahkan ke lembaga sosial di Indonesia untuk Rohingya. Kita telah mengetahui dari berbagai media bahwasanya ada sebuah etnis di Rohingya, di Myanmar sana, dibantai habis oleh pihak militer Myanmar, dan ini diaminkan oleh pemerintahan sipil yang ada di Myanmar. Jadi ini adalah sebuah aksi kemanusiaan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Tentu saja kita juga bukan hanya sebagai manusia, tetapi sesama umat Islam dan sesatu akidah, kita memiliki kewajiban untuk membantu mereka. Bahkan sebenarnya ini tidak hanya dilakukan oleh umat Muslim,